Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, bisa ketemu lagi dengan Kang Yus di Jembatan Ngampra. Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan, kesehatan, rezeki yang halal, ilmu yang bermanfaat, dan amalan kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk tetap selalu stay tune di channel ini dan subscribe dan thumbs up-nya buat Kang Yus, biar Kang Yusnya semangat ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi hari ini launcher sudah melintas di jembatan lagi ya. Karena memang kemarin 2 hari yang lalu sudah sempat melintas untuk uji coba, baik kekuatan untuk tes dari kekuatan jembatan steelnya itu sendiri maupun untuk dia bermanuver ya di dalam jembatan, karena kurang lebih panjangnya itu agak sama dengan jembatan, jadi harus dicek nih manuvernya kena dengan pilar-pilar atau beamnya di si jembatan atau enggak ya. Jadi alhamdulillah sudah selamat. Jadi videonya sendiri diambil dari 3 tempat ya, dari bawah dulu, kemudian dari arah timur, kemudian di bagian tengah, kemudian di bagian barat. Dan sudah dipercepat ini sebenarnya ya. Jadi memang pelan-pelan prosesnya dia jalan di jembatan karena tidak ingin adanya kejutan-kejutan ya. Beban-beban kejut yang bisa membebani jembatan lebih dari nah, ini ada kereta lewat ya. Jadi berbarengan. Dan luar biasa momen yang selama ini ditunggu-tunggu, dan alhamdulillah oleh pihak KCIC sendiri welcome ya. Jadi teman-teman memang dipersilahkan untuk memantau kegiatan ini, dan dengan tentu saja dengan menjaga jarak aman ya, jadi tidak boleh terlalu berdekatan. Jadi begitulah prosesnya ya, dari ujung timur sampai tengah, kemudian ujung barat ini sudah mulai untuk mendekati di jembatan sebelah barat, dan kita akan melihat proses penurunan dari kaki jembatan ya di sini di video ini. Monggo silahkan dinikmati footage-nya. Sekali lagi selamat KICIC, satu tahapan milestone pencapaian yang luar biasa untuk kereta cepat Jakarta-Bandung, khususnya untuk di jembatan ini. Dan saya kira ini akan langsung ngebut ya, untuk pemasangan girder langsung ke stasiun kereta pada larang ya. Amin. Segitu dulu dari Kang Yus untuk berita jembatan dan kereta cepatnya. Tetap stay tune di channel ini. Terima kasih atas masukan-masukannya dan sarannya, juga kritikan supaya Kang Yusnya lebih baik lagi dan lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.